Di akhir pekan, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan temui generasi milenial di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sedangkan bakal capres PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah mengunjungi pameran UMKM di Kabupaten Brebes. Bacapres Ganjar Pranowo mengunjungi pameran UMKM dan Festival Budaya dalam rangkaian Hari Jadi Jawa Tengah ke-78 di lapangan Timur Gor Sasana, Adikarsa, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu siang. Didampingi sang istri, Atikoh, Ganjar mengelilingi satu persatu stand pameran UMKM dari berbagai daerah di tanah air, termasuk UMKM yang dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dalam dialognya dengan pelaku UMKM, Ganjar menampung keluhan mereka mulai dari permodalan hingga pemasaran. Ganjar menyempatkan menonton pertunjukan seni tarian Boyongan Pengantin baru dari komunitas adat Bono Keling dari Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, bakal calon Presiden Anies Baswedan Sabtu pagi menemui generasi milenial di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Bakal capres Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini mengajak berdiskusi beberapa kaum muda yang hadir dalam acara Anak Milenial Titip Harapan dengan cara lesehan. Anies berterima kasih kepada kaum milenial saat ini yang telah banyak memberikan pertanyaan dan sekaligus aspirasi kepadanya dari berbagai daerah.